Dalang pelok. Larry, ya mataku sakit. Hah? Lu cil? Anjir, aduh, mata lu jelek banget semua. Nih, gue tahu nih pasti ini gara-gara gerhana semalam kan. Makanya cil, kalau ada gerhana tuh jangan diliatin. Tapi ini bukan gara-gara gerhana. Terus gara-gara apa dong? Mataku perih, sakit, dan hampir buta karena melihat teman-temanku yang rusak karena rokok. Dalang pelok. Na 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 na. Cil, lu kelakuan lu tuh kayak cewek tau nggak? Lu laki-laki bukan? Laki-laki lah. Yang kenceng kalau ngomong jangan kayak cewek. Laki-laki bukan? Laki-laki. Apa? Laki-laki. Dalang pelok. Lah, Cil, muka lu kenapa, Cil? Benjol-benjol gitu. Monyet, aku tadi habis ngambil madu di atas, tapi nggak boleh sama lebahnya ditusuk-tusuk aku, kayak temen yang nusuk dari belakang. Ya elah, Cil, Cil bilang, kek, lu kalau mau nyari madu, tinggal beli aja di Instagram, @madusariasli. Ah, madunya asli tuh beneran? Ya asli lah. Nggak kayak harapan dia, kan? Kagak, Cil, asli beneran. Manis banget. Manis kan udah gue bilang. Iya, semanis kenangan yang aku jalani sama dia. Dalang pelok. Midan, aku seneng banget deh dideketin banyak orang sekarang. Emang deketinnya gimana sih, Cil? Ya banyak deketin gitu ke aku. Ada yang mau megang akun aku, ada yang mau megang grup aku, ada yang mau megang OA lain aku, ada yang mau megang grup aku, ada yang mau megang OA lain aku. Apa yang terjadi? Salah, Ege. Jadi gini, lu itu terlalu baik, terlalu polos, dan terlalu gampangan. Gantengan. Budek. Maksudnya? Ya jadi mereka tuh ada yang sirik sama lu, iri sama lu, dan pengen tenar lewat karya lu, Cil. Kamu juga iri sama aku. Ngapain juga gue iri sama orang alay kayak lo? Jadi sayang.